Teknologi berkembang beriringan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia. Revolusi industri yang saat ini sudah menjadi revolusi industri 4.0 dan dalam waktu dekat bisa berubah menjadi revolusi industri 5.0 menuntut kita untuk selalu memutakhirkan diri dalam berbagai bidang, termasuk bidang teknologi pertanian. Telah berpengalaman memberikan pendidikan di bidang teknologi pertanian lebih dari 20 tahun, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya menjawab segala tantangan untuk terus mengikuti perkembangan zaman. Bergabung dengan program Pascasarjana, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya akan memberikan pengalaman belajar di kampus terbaik dalam negeri. Terakreditasi A dan bersertifikat ISO, termasuk top 10 university di Indonesia yang terindeks secara internasional oleh QSTAR for International College and University, Web of Metrics, dan Times Higher Education World University Rankings. Program Pascasarjana Fakultas Teknologi Pertanian menjadi tempat untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan melalui 5 program yang semuanya terakreditasi A dari BAN PT, diantaranya program Magister Teknologi Hasil Pertanian, Teknik Pertanian dan Biosistem, Teknik Industri Pertanian, serta program Doktor Ilmu Pangan dan Teknik Industri Pertanian. Dengan keunggulan, Magister Teknologi Hasil Pertanian memiliki program Double Degree, Magister Teknik Pertanian dan Biosistem dengan program Student Exchange, Magister Teknik Industri Pertanian dengan program utama Riset Kolaborasi, Doktor Ilmu Pangan dengan program unggulan program Magister menuju Doktor Sarjana Unggul atau PMDSU untuk mahasiswa excellent dengan beasiswa Magister sampai Doktor. Doktor Teknik Industri Pertanian dengan program unggulan bagi mahasiswa yang mendapat beasiswa CIRK dan riset dengan universitas di luar negeri yaitu USA. Sampai saat ini, para sivitas akademik dan lulusan program Pascasarjana Fakultas Teknologi Pertanian memainkan berbagai peran di sektor industri, perusahaan swasta, dan instansi pemerintah. Program Magister Teknologi Hasil Pertanian menyiapkan lulusan untuk mampu memberikan nilai tambah produk hasil pertanian sehingga lulusan lebih kompeten untuk bekerja di industri yang relevan. Program Magister Teknik Pertanian dan Biosistem menyiapkan lulusan yang ahli dalam rancang bangun mesin dan peralatan konstruksi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta proses biosistem, analisis, interpretasi, penentuan alternatif solusi, dan pengaplikasian eksperimen untuk meningkatkan kinerja pengolahan biosistem. Program S2 Teknik Industri Pertanian menyiapkan lulusan sebagai ahli rekayasa dan profesional di bidang industri pertanian. Program doktor di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya mengasah mahasiswanya sehingga mampu melakukan penelitian transdisipliner serta publikasi di jurnal internasional bereputasi dari publisher terkenal. Interaksi dengan dosen dari luar negeri dan praktisi dunia industri dapat diperoleh melalui kegiatan International Case Lecture, Distance Learning, dan program 3-in-1 di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. Melalui berbagai program unggulan yang melibatkan universitas di luar negeri akan memberikan pengalaman berpetualang lebih jauh, mengenalkan dan berkenalan dengan budaya baru, melihat dunia secara langsung dari sudut pandang yang berbeda, dan meningkatkan keilmuan di bidangnya. Didukung dengan sarana dan prasarana yang sangat memadai dan aktual, serta didukung oleh dosen-dosen yang kompeten, yang semuanya berpendidikan doktor dan sebagian adalah profesor, sehingga mendukungmu menyempurnakan gagasan menjadi sebuah mahakarya. Ciptakan inovasi terbaikmu dalam berbagai bidang. Tersedia beasiswa bagi alumni untuk melanjutkan di jenjang Pascasarjana Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. Kami menyediakan fasilitas melalui sistem yang terintegrasi dengan jaringan maupun di luar jaringan agar bebas menjelajahi ilmu pengetahuan tanpa terbatas jarak dan ruang. Dengan laboratorium riset di FTP UB didukung oleh peralatan canggih seperti HPLC, GC, TBA, AAS, PCR, rheometer, dan didukung oleh laboratorium sentral seperti LSIH, Bioscience di tingkat universitas yang sudah terakreditasi dari KAN sehingga mendukung riset untuk menghasilkan publikasi di jurnal internasional bereputasi untuk S3 dan minimal jurnal Sinta 2 untuk S2. Dengan arahan dari pembimbing terbaik, tidak hanya ditempa menjadi lulusan dengan hasil yang memuaskan, tetapi mahasiswa akan ditempa menjadi pelopor inovasi dengan ide-ide kreatif.
semua kami siapkan untuk mendukung mahasiswa menjadi generasi yang produktif dan inovatif, sehingga setiap cipta karyamu menorehkan beragam apresiasi. Menikmati suasana belajar di kota yang sejuk dan nyaman, dan dimanjakan dengan keindahan alam Malang Raya serta budayanya yang beraneka ragam, kota impian bagi seluruh pelajar dari berbagai penjuru kota dan negara, bergabung dengan program Pascasarjana Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya akan memperkaya pengalaman belajar, meningkatkan kompetensi, dan meningkatkan posisi tawar di dunia kerja. Ada kalanya harus pergi jauh untuk menemukan sebuah solusi, bergerak lebih cepat untuk melewati semua masalah, dan berpikir lebih dinamis untuk menjawab semua pertanyaan. Untuk meraih masa depan yang gemilang, lakukan yang terbaik menuju kesempurnaan. Bergabunglah dengan program Pascasarjana Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya.